Okey, baik. Kalau dalam pasaran, tak kisahlah pasaran itu, kamu tahu apa itu maksud pasaran? Pasaran ialah suatu tempat di mana, okey, kita kata dua pihak bertemu, okey, untuk mendapatkan barangan. Okey, dua pihak bertemu untuk bertukar barang, okey, dan juga bertukar mata wang. So, satu tempat, ya, pasaran, pasar tu satu tempat. Jadi pasaran ini tak semestinya kalau kita bayangkan pasar tu maknanya pasar tu market ke, okey, contoh macam Giant ke atau pasar malam ke, tak semestinya itu. Pasar ni juga kemungkinan besar boleh juga kamu kaitkan dengan pasaran secara online. Di mana kalau secara online tu, okey, pasar tu maknanya market, kalau dalam online pun dikira pasar juga. Okey, iaitu tempat pertemuan pembeli dan penjual. Pembeli dan juga penjual lah. Jadi, mana-mana pasaran, tak kira lah pasaran di fizikal, secara fizikal ke ataupun pasaran secara online, mesti ada dua perkara ini, iaitu mesti ada permintaan dan mesti ada penawaran. Tetapi, siapa yang akan buat permintaan? Permintaan akan dibuat oleh isi rumah. Manakala penawaran, okey, iaitu akan dibuat oleh firma. Ini kamu kena jelas. Okey. So setakat ini, okey, setakat ini Irina Sofia jelas tak tentang pasaran ni? Setakat ini jelas, eh? Okey, jelas, eh? Okey, baik. So permintaan daripada isi rumah dan penawaran adalah firma. So isi rumah dan firmalah yang akan bertemu dalam pasaran untuk menukar barang, sama ada dia nak tukar, sama ada kita kata sebagai untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan barang ataupun juga untuk mendapatkan perkhidmatan. So itu matlamat mereka, iaitu untuk mendapatkan barang ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan. Dan okey, so kalau katakan kita tahu bahawa permintaan yang dibuat oleh kita kata yang dibuat oleh isi rumah ni, dia cuba nak dapatkan barang dan perkhidmatan dengan matlamat dia apa? Bila dia dapat barang dan perkhidmatan, dan dia akan dapat apa? Isi rumah akan dapat apa? Isi rumah akan dapat kepuasan. Kepuasan. Manakala kalau penawaran, okey, firma akan supply barang dan perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapat keuntungan. Okey, keuntungan. So matlamat berbeza-beza. Okey, matlamat berbeza-beza, kepuasan dan juga keuntungan. Baik. So kalau isi rumah, dia ada satu, kita kata sebagai dia ada satu sikap. Isi rumah dia ada satu sikap di mana sikap dia terhadap barang ni, okey, sikap dia terhadap barang ini, terhadap di pasaran ini, dia sikap yang sama tau, iaitu isi rumah ni sikap dia, iaitu dia akan apa, isi rumah, okey, kalau dia nak beli barang, kepuasan yang dia capai itu, dia mesti apa tau, dia kata isi rumah, kalau katakan okey, semakin murah harga barang itu, okey, maka semakin banyak okey yang dibeli, betul tak? Okey, betul tak? Semakin murah harga barang itu, semakin banyak yang dibeli, betul? Jadi yang ini, okey, kita kata yang inilah dikatakan sebagai apa? Yang inilah dikatakan sebagai hukum permintaan. Inilah dia hukum permintaan. Di mana hukum permintaan menyatakan bahawa hukum permintaan yang dibuat oleh isi rumah, iaitu semakin murah harga barang itu, semakin banyak yang dibeli. Manakala semakin tinggi harga barang itu, semakin kuranglah yang dibeli. Setuju tak? Kamu sebagai isi rumah, kamu setuju tak? Kamu sebagai isi rumah, kamu setuju tak?
semakin murah harga barang itu, semakin banyak yang kamu beli. Semakin mahal barang itu, harga barang itu, maka semakin kurang, okay, yang kamu beli. Jadi itu dipanggil hukum permintaan. So hukum permintaan, okay, dia punya ayat rasmi dia apa tahu? Dia punya hukum rasmi dia iaitu semakin semakin menurun, okay, harga, okay, kita kata sebagai harga barang atau perkhidmatan, perkhidmatan, maka semakin meningkat kuantiti diminta. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Okey. Oh, nak buang. Ya. Ambil dekat boya. Dalam satu tu singkat sikit. Baik. So hukum permintaan ni semakin menurun harga barang atau perkhidmatan semakin meningkat kuantiti diminta. Begitu juga sebaliknya. So ini adalah kita kata sebagai ayat rasmi bagi hukum hukum permintaan. Ayat rasmi dia lah. Manakala kalau penawaran pula iaitu dia ada satu sikap. Okey, firma. Kita tahu hukum penawaran ini diambil daripada firma. Okey, firma dia punya satu sikap, okey, sikap dia kepada pasaran, iaitu dia kata apa tahu? Bahawa kita boleh tengok kat sini, okey, bahawa dia punya sikap iaitu semakin sama jugalah. Okey, semakin mahal harga barang, okey, atau perkhidmatan itu, maka semakin banyak yang di yang dikeluarkan. Itu adalah sikap daripada siapa? Sikap daripada firma. Sebab apa? Sebab firma nak untung. So bila firma nak untung, maka semakin mahal harga barang itu, semakin banyak yang dikeluarkan. Itu firma. Sebab firma nak untung. Jadi kita kata hukum permintaan, sorry, hukum penawaran pula, okey, ayat yang rasmi dia, hukum penawaran dia adalah, maka kita boleh lihat semakin semakin tinggi harga barang atau perkhidmatan kita kata perkhidmatan, maka semakin semakin meningkat kuantiti ditawarkan. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Okey. Jadi ini yang dikatakan sebagai ayat rasmi bagi hukum penawaran. Okey. So nampak tak di sini bahawa sebenarnya okey, hukum permintaan dia songsang, hubungan dia songsang. Bila harga turun, kuantiti meningkat. Bila harga naik, kuantiti menurun. Betul tak? Kesimpulannya, kalau kita buat secara kesimpulan dia, iaitu kalau disimbolkan di tepi ni, cikgu buat simbol kat tepi, kalau P, kalau hukum permintaan, P meningkat. Okey, kalau P meningkat, maka kuantiti diminta, akan menurun. Maksudnya di sini kita akan buat begini. Okey, kalau P meningkat, maka kuantiti permintaan akan turun. Begitu juga kalau P menurun. Okey, dan kuantiti permintaan macam mana? Kuantiti permintaan akan meningkat. So kita akan buat ini simbol dia. P ialah price. Okey, sorry, terbalik. So kalau P menurun, maka kuantiti permintaan akan meningkat. Jadi so inilah dia kita kata sebagai simbol-simbol bagi hukum permintaan. Jadi bila kita tengok ni, dia selalu bertentangan. Bila bertentangan, bermakna
Okey, kita kata bahawa dia punya hubungan apa? Hubungan adalah song, song sang. Okey, song sang. Ataupun juga kadang-kadang dipanggil sebagai hubungan apa? Hubungan negatif. Hubungan song sang ataupun hubungan negatif. Kalau katakan yang penawaran, okey, kalau penawaran, okey, kejap. Kalau penawaran pula, kita boleh buat, okey, simbol dia kat sini, bila P meningkat, maka quantity supply, ingat QS, quantity supply. Maka kalau katakan price meningkat, maka quantity supply juga akan meningkat. Manakala kalau katakan harga dia, P itu menurun, dan bagaimana dengan quantity? Quantity supply dia. Quantity supply dia, okay, P menurun, maka quantity supply dia juga akan menurun. Begitu. Jadi kita lihat di sini, ini yang dikatakan sebagai daripada sudut simbol hukum penawaran. Okay. Jadi hubungan ini dipanggil apa? Hubungan ini dipanggil hubungan terus ataupun juga kadang-kadang dipanggil hubungan positif. Okay, so Idina, okay, Daniel dan juga Nash, nampak tak, faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Jelas tak? Faham ya? Okay, bagus Daniel Fan, Idina Sofia, Nash. Okay, inilah dia dikatakan sebagai hukum di pasaran. Ya, Nash, kau ni kan. Baik, so kita lihat di sini hubungan songsang, okay, negatif. Okay, jadi kita kena faham bahawa ini adalah dikatakan sebagai hukum permintaan dan hukum penawaran. Okay, Irina Sofia. So, cikgu telah menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. So, ada lagi tak mana-mana yang tak faham hukum Idina Sofia? Yang lain-lain, ada tak mana-mana lagi yang tak faham? Okay. Ada lagi tak yang tak faham? Okay, baru faham. Okay, baik. Dan, okay, bila diterjemahkan dalam bentuk keluh, ya, dalam bentuk keluh, sebab itu bila hubungan sonsang, it's okay Aisyah. Okay, sebab itu bila hubungan sonsang itu, sebab itu keluh dia lawan. Okay, keluk untuk permintaan akan berbentuk begini. Akan berbentuk mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Why? Sebab kita tahu bahawa hubungan dia adalah hubungan yang negatif. Maknanya bila harga tinggi, okay, harga tinggi maka dia punya kuantiti sedikit. Tapi bila harga dia rendah, kuantiti dia akan jadi banyak dia begini. So ini dikatakan sebab itu dia punya keluk begini. Baik, kalau katakan keluk penawaran, sebab itu keluk penawaran bentuk dia, okey, bentuk dia adalah seperti ini, iaitu dia akan berbentuk keluk begini. Okey, dan juga kita akan buat okey keluk dia begini. Dan dia punya garisan dia adalah okey seperti ini. Maknanya mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Kenapa macam ni cikgu? Kerana hubungan dia positif. Bila harga rendah, maka dia punya kuantiti pun rendah. Tapi bila harga dia tinggi, maka kuantiti dia pun akan banyak. Nampak tak? Jadi inilah konsep-konsep asas permintaan dan penawaran yang kamu kena faham. Okey, boleh faham? Wih, kenapa cikgu buat nota ni cantiknya? Puji diri sendiri, buat malu. Okey, baik. Okey. Kadang-kadang nota ni cikgu tak pernah plan pun. Just cikgu buat kan. Jadi macam, okey. Macam ni sikit punya faham, senang faham. Okay, suddenly keluar macam ni je. Baik, so
Inilah kita kata nota ringkas. Suddenly ya, tiba-tiba buat nota ringkas, iaitu berkaitan dengan pasaran, hukum permintaan dan juga penawaran. Cantik. Okay. Cantik eh. Kalau siapa-siapa nak ambil boleh ambil, ataupun kalau katakan siapa-siapa nak screenshot, boleh screenshot. Cikgu naikkan ke atas lagi. Yang nak screenshot boleh screenshot. Okey, tentang nota ni. Okey. Nota contek-contek je sebenarnya ni, tapi tu lah macam okey, senang nak faham. Yang penting korang senang faham tu je sebenarnya, kan. Okey, korang je, cikgu pun kena save jugalah. Kan, kok mana tahu boleh boleh menjadi bekal untuk di masa hadapan. Okey. Baik, dah screenshot dah. Okey dah. Alright. Okey. Baik. So persoalan daripada Ina Sofia berkaitan apa itu hukum permintaan. So inilah dia. Okey, tentang kedudukan pasaran dan juga hukum permintaan. Always remember, permintaan datang daripada isi rumah. So penawaran daripada firma. So sebab itu dia punya bentuk keluk pun berbeza. Dia punya hukum pun, dia punya ayat hukum pun berbeza, okay, dan juga matlamat bagi isi rumah dan firma juga berbeza. Okay, baik. Mungkin yang lain ada soalan, Aisyah, Nash, kau jangan buat-buat faham je Nash. Tak tahu kau tanya Nash sekarang. Tak tahu kau tanya sekarang. Aisyah, Delin Irfan, kalau tak tahu boleh tanya sekarang. Mungkin kamu nak tanya benda-benda lain. Nak tanya benda-benda lain, boleh nak tanya sekarang. Okay, boleh tuliskan dalam Zoom chat sekarang apa-apa soalan. Baik. Kalau tak ada, kita akan teruskan kepada soalan sebenarnya. Kita nak bincangkan soalan-soalan 26 dan sampailah kita nak habiskan sehingga ke soalan yang ke-40 sebenarnya ni. Okay, soalan 40. Tapi semua ini diambil daripada bab 1, okay, tingkatan 4. Dan untuk form 5 yang ada dalam kelas ini, so kamu boleh buat ini as a revision. Okay, jadi kita boleh lihat tentang bentuk-bentuk soalan daripada bab 1. Macam mana soalan-soalan objektif, okay, daripada bab 1 ni, macam mana bentuk dia cikgu? Inilah dikatakan sebagai bentuk-bentuk soalan, okay, dalam peperiksaan. Okey. Baik, sebagai contoh kita tengok soalan 26. Kita mulakan dengan soalan 26 ni eh. Baik, jadual di bawah menunjukkan dua pilihan teknik pengeluaran sebuah firma. Okey, teknik pengeluaran A, radio, okey, berapa unit yang dikeluarkan? Okey, kalau radio okey 120 unit, maka televisyen dia boleh keluarkan 20 unit je. Itu kalau teknik pengeluaran A. Ya, kalau teknik pengeluaran A. Tapi kalau teknik pengeluaran B, okey, yang B pula, okey, radio boleh keluarkan 40 saja. Tapi televisyen boleh keluar 60 unit. Jadi, soalannya, sekiranya firma tersebut menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B, berapakah kos lepas pengeluaran televisyen? Okay. Berapakah kos lepas pengeluaran televisyen? Maksudnya apa tahu? Sebenarnya soalan dia kata apa tahu? Kalau teknik pengeluaran daripada A ke B, berapakah kos lepas untuk mengeluarkan televisyen? Okay. Baik, so cikgu nak kamu jawab dalam Zoom chat sekarang ni. Berapakah kos lepas pengeluaran televisyen? Okay. Sila jawab sekarang. Berapa agak-agaknya? Berapa? Okey. Berapakah kos dia? Ada siapa yang tahu? 40. Okey. Lain? Yang lain? Okey. Okey. Baik. Dan Irfan kata C. Okay. Lain. Okay.
Baik, tapi yang mana satu? Kalau 80, yang mana satu? B ke D? Kalau 40, yang mana satu? A ke C? B or D? Ya. Cikgu rasa. Boleh, cikgu rasa. Aisyah? Mana satu, Aisyah? Mana satu? Okey. Right. Baik. Okey, baik. So kalau katakan okey, Nash, engkau cakap 40 tapi engkau pilih D. Mana satu pula ni? Aisyah kata B. Okey. Baik. Daripada jawapan-jawapan kamu ni, jelaslah menunjukkan. Jelaslah menunjukkan bahawa korang tak faham sebenarnya soalan nak tu. Betul tak? Korang tak faham sebenarnya soalan ni nak apa. Okey. Baik. Cikgu tengok pun lah, korang ni tak tahu lagi rupanya soalan ni nak apa rupanya. Okey, baik. Dia sebab dia guna perkataan ayat yang tinggi. Okey, dia gunakan ayat yang tinggi, iaitu dia kata apa? Sekiranya firma menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B, berapakah kos lepas pengeluaran televisyen? Baik, fahami betul-betul. Ini yang kena faham. Okey, menukarkan teknik pengeluaran daripada A kepada B, maknanya daripada A, okey, 120 unit radio dan 20 unit televisyen kepada B. Okey, kepada B iaitu 40 radio dan juga 60 televisyen. So soalan dia, berapakah kos lepas bagi pengeluaran televisyen? Maksudnya di sini adalah, okey, kita tahu bila tukar kepada B, yang bertambah ialah televisyen. Betul tak? Televisyen bertambah kan? Daripada 20 jadi 60, betul? So, baik. Kalau pengeluaran televisyen bertambah, kalau ditambahkan televisyen, okey, apakah kos yang perlu dilepaskan? Itu maksud soalan ni. Yang soalan ni. Okey, soalan ni, kos lepas pengeluaran televisyen maksudnya apa? Kalau ditambah televisyen itu, apakah kos lepasnya dan berapa kos lepasnya? Okey. Ya ke? Baik. Sebenarnya kita tahu kalau kos lepas pengeluaran televisyen, maka okey, kalau nak ditambah pengeluaran televisyen, kos lepasnya ialah radio. Confirm radio. Tapi berapa? Berapa ini kamu tengoklah daripada 120 unit menjadi 40 unit. Berapa yang terpaksa dilepaskan? 120 minuskan dengan 40. 120 minus dengan 40. So it's equal to 80. 80 unit. 80 unit apa? 80 unit radio. Siapa kata Nes? Siapa kata salah? Tapi mula-mula tadi kamu cakap 40. Nampak tak? Cuma confuse. Ya. Yeah. Jadi sebenarnya jawapan yang betul ialah 80 unit televisyen. Salah. 80 unit BKD. Okey. 80 unit radio jawapan dia. Boleh faham? Ada siapa sini tak faham tak? Macam mana boleh dapat 80 unit radio? Boleh faham kan, Daniel? Okey, bagus. Nash pun dah dapat. Okey, bagus. Idina Sofia pun dah dapat. Bagus. Aisyah? Khairina? Boleh dapat tak? Boleh faham tak? Ini soalan ni selalu keluar tau. Dapat eh? Soalan ini selalu keluar dalam soalan objektif. So, take note benda ni eh. Dia suruh cari kos lepas. So, fahami kehendak soalan tu. Kos lepas tu maknanya apa? Yang terpaksa dilepaskan. Ya, betul. Memang keluar. Soalan ni memang selalu keluar. Favorite. So, mahirkan diri kamu dengan soalan-soalan seperti ini. Ya? Yeah? Okay, baik.
Soalan 27. Seorang penganggur, okay, telah menerima tawaran kerja di sebuah syarikat swasta. Kos lepas bagi keputusan tersebut adalah apa? Seorang penganggur. Tahu kan penganggur? Penganggur tu maknanya jobless. Okey, menerima tawaran kerja di sebuah syarikat swasta. Kos lepas bagi keputusan tersebut adalah apa? Adakah latihan yang perlu dihadiri? Atau adakah masa lapang untuk aktiviti hiburan? Atau perbelanjaan pengangkutan untuk pergi ke tempat kerja? Ataupun pendapatan yang diperoleh daripada pekerjaan tersebut? Baik. So, apakah kos lepas dia? Baik, kalau kamu lihat di sini, seorang penganggur telah menerima tawaran kerja. Maknanya, penganggur ini, okay, seorang yang jobless, yang tak ada kerja, maka seorang penganggur ni sebenarnya dia ada apa? Dia ada duit ke? Tak ada. Tapi dia ada apa? Dia ada masa. Betul? Dia ada masa. So sebelum ini dia ada masa untuk diri dia dan sebagainya, masa dia untuk relax dan sebagainya. Sekarang ni dia menerima tawaran kerja, okay, di sebuah syarikat swasta. So kos lepas bagi keputusan tersebut maknanya apa? Sebelum ini dia tak bekerja, sekarang dia dah bekerja. Maknanya sebelum ni dia ada masa yang banyak, sekarang ni dia dah tak ada masa untuk buat sesuka hati. So jawapannya apa? Jawapannya adalah B, masa lapang untuk aktiviti hiburan. Inilah dia kos lepas. Faham tak Daniel? Kos lepas tak semestinya dalam bentuk duit. Tak semestinya dalam bentuk unit. Okay. Kos lepas tak semestinya. Contoh macam kamu sendiri. Okey, katakanlah kalau kamu pergi sekolah, kos lepas kamu apa? Kos lepas kamu ialah masa kamu untuk peluang kedua terbaik yang terpaksa lepaskan, iaitu apa? Masa kamu yang kamu boleh gunakan untuk main game di rumah. Kalau kamu ponting, kalau katakan kamu ponting sekolah kan, kamu boleh ada banyak masa untuk bermain di rumah, betul? Tapi, okey, untuk main game di rumah, tapi apakah kos lepas untuk kamu ponting? Kos lepasnya adalah masa pembelajaran di sekolah. So bermakna apa tahu? Maknanya setiap hari kita ada kos lepas. Setiap hari kita ada kos lepas. Jadi kena faham bahawa kos lepas ini adalah benda kedua terbaik yang kamu nak buat tapi kamu terpaksa lepaskan. Contoh macam satu lagi. Contohnya macam hari ini. Okey, pukul 5:30. Kalau cikgu tak mengajar, okey, cikgu akan main drum. Okey, cikgu akan main drum. So, okey, kos lepas untuk mengajar ini adalah apa? Masa untuk bermain drum. So, kalau cikgu tak nak mengajar, cikgu main drum, maknanya, okey, apakah kos lepas cikgu? Okey, masa yang sepatutnya untuk mengajar. Itulah dia sebenarnya, kos lepas. Kalau dalam hubungan pun sama. Suddenly, tiba-tiba kamu ada didatangi dua orang yang kamu suka. Okay, dua-dua pun suka kat kamu, kamu pun suka dua-dua ni. So kamu kena pilih salah seorang. So kalau katakan kamu pilih yang A, okay, si A ni, sebab si A ni macam-macam lebih baik, maka kamu terlepas selepaskan si B ini. So B akan menjadi kos lepas. Boleh faham? Itu dalam konsep hubungan lah. Iaitu okay, orang kedua terbaik yang terpaksa kamu selepaskan. Kenapa kamu, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, tak bolehkah ambil dua-dua? Boleh. Kalau kamu tidak menghadapi masalah kekurangan. Kos lepas asalnya daripada masalah kekurangan kan? Jadi kalau kamu tak ada masalah kekurangan, contohnya kamu tak ada kekurangan duit, kamu tak ada kekurangan masa, maka kamu boleh ambil dua-dua tu. Tapi oleh kerana manusia ni memang ada kekurangan, kekurangan duit dan kekurangan masa, maka terpaksa buat pilihan. Jadi daripada pilihan itu, bila kamu memilih salah seorang, maka seorang lagi akan menjadi kos lepas. Tapi kalau korang buat macam tu, jangan aku cakap orang kedua kan. Minta maaf lah, awak ni sebenarnya kos lepas saya. Janganlah cakap macam tu. Kan? Kau ingat apa? Kan? Ekonomi ke apa? Okay. Jangan buat macam tu. Okay.
Baik. So itu konsep dia. Ah, itu konsep dia. Baik. Soalan 28. Okey. Sebarang titik di dalam keluk kemungkinan pengeluaran, okey, menunjukkan apa? Ah, okey. Sebarang titik, okey, di dalam keluk kemungkinan pengeluaran menunjukkan apa? Ah, ini kamu kena bayangkan. Keluk apa kemungkinan pengeluaran macam ni, macam ni kan? Ayam macam ni, kemudian dia ada bentuk lengkung dia macam ni kan? Ah, dia begini. Ada curve, yes. So kalau dia kata sebarang titik di dalam, maknanya kat sinilah. Okay, kita kata dekat sini ada titik. Sebarang titik di dalam keluk kemungkinan pengeluaran ini menunjukkan apa? Adakah titik kecekapan, titik ketidakcekapan, titik yang tidak akan dicapai, atau kombinasi output maksimum? Yang mana satu? Adakah A, B, C atau D? Yang mana satu? Okey, Aisyah, bagus. Daniel Irfan, bagus. Khairina. Khairina, lain tu Khairina. Lain tu. Okey. Okey. Betul. Betul. So, jawapan sebenarnya adalah sebarang titik di dalam ni, Khairina, okey, tengok . Sebarang titik di dalam kotak ni, di dalam keluk kemungkinan pengeluaran ini, sebarang titik dia adalah menunjukkan itulah titik ketidakcekapan. Ya, ketidakcekapan. So kalau cekap kat mana cikgu? Kalau cekap maknanya di sepanjang garisan ini. Kalau di sepanjang garisan ini, ini dipanggil kombinasi output maksimum. Itu yang paling cekap. Tapi kalau titik pula di luar, contohnya di luar yang ini, okay, kawasan luar ni, kalau ada titik-titik di luar daripada garisan keluk tu, itu dipanggil tidak, kata apa, titik yang tidak akan dicapai. Maknanya titik, kita kata titik yang ketidakupayaan pengeluaran. Jadi itu beza dia. Kalau dalam, tak cekap. Kalau di luar, tak berupaya, tapi di atas garisan itu adalah okey paling cekap. Boleh faham? Ada tiga kategori itu . Di atas garisan itu paling cekap. Yang di dalam kotak, dalam keluk apa, dalam keluk itu adalah tidak cekap, di luar keluk tidak berupaya. Jelas? Okey, baik Karina, betul. Supaya kamu jelas benda ni . Kamu kena jelas benda ni. Okey. Baik. Soalan 29. Okey. Keluk kemungkinan pengeluaran menunjukkan keluk kemungkinan pengeluaran akan menunjukkan adakah tingkat keluaran adalah cekap dan berpotensi dalam ekonomi, atau tingkat keluaran maksimum dalam keadaan guna tenaga penuh, atau tingkat keluaran sebenar yang dapat dikeluarkan dengan penggunaan sumber ekonomi yang berkualiti, ataupun tingkat keluaran yang dapat dikeluarkan melalui penggunaan sumber ekonomi yang tidak terbatas. Okey, bila ada ayat sumber ekonomi yang tidak terbatas, confirm salah. Sebab sumber ekonomi ni terbatas, terhad. Dia bukan tidak terbatas, salah. Kemudian yang C, tingkat keluaran sebenar yang dapat dikeluarkan dengan penggunaan sumber ekonomi yang berkualiti. Mana ada sumber ekonomi yang berkualiti? Okey, itu salah. Okey, jadi tinggal A dengan B. Yang mana satu? Okey, baik. So, jawapan yang betul adalah B, iaitu tingkat keluaran maksimum dalam keadaan guna tenaga penuh. Yes. Maknanya di sinilah guna tenaga penuh yang di atas garisan ini. Itulah keupayaan paling maksimum dengan penggunaan tenaga kerja dan tenaga sumber yang mencukupi. Itu je. Kalau lebih lagi, tak berupaya. Itu keluaran maksimum. So, 29 adalah B. Bagus. Daniel Irfan dan juga Edina Sofia. Okay. Baik. Yang lain-lain, take note. Baik. 30. Sekali lagi soalan ini. Kita nak tengok. Okay.
Maklumat yang berikut berkaitan dengan kombinasi keluaran oleh firma X. Kombinasi keluaran. Kalau R, 100 unit pakaian, kasut 60 unit. Kalau S, okay, kombinasi keluaran iaitu 75 pakaian, 85 kasut. So, berapakah kos lepas sekiranya firma X menukar kombinasi keluaran, okay, daripada R ke S? Okay, berapa jawapan dia? Cikgu dah terangkan macam nak jawab tadi. So, sekarang cuba kamu jawab. Okay. Berapakah kos lepas sekiranya firma X menukar kombinasi keluaran daripada R ke S? Maka jawapannya adalah okay. So Khairina dah bagi jawapan. Okay, yang lain-lain? Okay, Irina Sofia, Aisyah bagus. Okay, bagus. Nash dengan Daniel. Betul lah Irina. Irina betul, Aisyah betul, Khairina betul. Okay. Tinggal Daniel Irfan dengan juga Nash. Daniel Irfan betul, bagus. Okay, bagus. Daniel Irfan betul. Nash, boleh faham tak? Boleh dapat jawapan tak? Okay, baik. Ya, yeah, senang je sebenarnya macam cikgu cakap tadi kan. Dapat tak jawapan dia, Nash? Okay. Baik, berapakah kos lepas sekiranya firma X menukar kombinasi keluaran dari R ke S? So, kita tengok R, kemudian kita tengok kepada S. Bermakna, kita akan cari mana yang bertambah dulu. Kalau kita tengok pakaian, 100 dia kurang menjadi 75. Kemudian kasut, 60 menjadi 85. Maknanya dia kasut yang bertambah. So, bila kasut bertambah, maka maknanya, okey, pakaian akan menjadi kos lepas. Berapa kos lepas dia? Iaitu daripada 100, dia berkurang menjadi 75. Maknanya, berapakah amount yang terpaksa dilepaskan? Iaitu 100 tolakkan dengan 75. Maka bila tolakkan 75 kat sini, maka akan dapat C, 25 unit pakaian. 30 adalah C. Okey. Jelas eh? Wah, ramai boleh jawab. Bagus. Dah faham konsep kos lepas kat sini. Bagus. Baik. 31. Okey. Iaitu antara yang berikut yang manakah digambarkan oleh titik, okey, di sepanjang keluk kemungkinan pengeluaran. Soalan hampir sama, cuma pilihan jawapan di sini ada lebih daripada satu. Okey, iaitu adakah sumber ekonomi terhad atau mencapai guna tenaga penuh atau teknologi berubah dengan cepat atau wujud ketidakcekapan ekonomi? Yang mana satu berkaitan dengan titik di sepanjang keluk kemungkinan? Okey, adakah satu dan dua ataupun dua dan tiga ataupun satu dan empat ataupun tiga dan empat? Yang mana satu? Okey. Okey. Kalau kita lihat Khairina betul, Aisyah betul. Okey, yang lain-lain? Okey. Serius. Okey, baik Irina Sofia. Okey, dia begini. Ya, yeah, betul Irina Sofia. Ianya salah. Ianya salah. Sebenarnya garisan ini yang kita kata sebagai keluk kemungkinan pengeluaran tu, kalau kamu buat begini kan, keluk kemungkinan pengeluaran, sebenarnya untuk buat keluk kemungkinan pengeluaran ni mesti ada beberapa syarat. Betul tak? Syarat yang pertama iaitu mestilah mencapai guna tenaga penuh. Ini maknanya mencapai guna tenaga penuh. Itu satu. Dan satu lagi, bahawa sumber ekonomi mestilah terhad. Itu memang betul. Mana ada sumber ekonomi tak terhad kan? Sumber ekonomi semua terhad. Jadi jawapan yang sebenar adalah A.
Kalau kamu kata B yang tiga ni, teknologi berubah dengan cepat. Kalau teknologi berubah, garisan ini akan berubah. Sebab itu untuk buat garisan kemungkinan pengeluaran ni, dia mesti ada beberapa kita kata pemalar. Ada beberapa perkara, ada beberapa syarat. Syarat pertama mesti mencapai guna tenaga penuh dan teknologi tidak berubah. Teknologi kekal. Jadi barulah boleh buat keluk kemungkinan pengeluaran. Kalau okey guna tenaga penuh tak capai lagi, teknologi berubah dengan cepat, maka garisan ini tak dapat dibentuk. Sebab dia akan ada banyak garisan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Boleh faham? Okey. Ya, yeah, itu sebenarnya. Okey. Baik, so ini yang dikatakan sebagai keluk kemungkinan pengeluaran. Okey, 31 adalah A. Okey, simbol ekonomi terhad dan mencapai guna tenaga penuh. Maknanya semua orang dah bekerja. Tiada pengangguran. Itu sebenarnya. Baik. 32. Apakah yang ditunjukkan oleh titik A? Baik. So, apa yang ditunjukkan oleh titik A? Ini soalan sebenarnya antara soalan-soalan konsep yang kadang-kadang pelajar-pelajar dia tak faham. Okey. Kita tolak D lah. D ni kita faham. D ni adalah titik ketidakcekapan ekonomi. Betul? Okey. Maknanya ketidakcekapan pengeluaran. Okey, pengeluaran. Okey, pengeluaran. Manakala yang di luar tu, yang E tu adalah ketidakupayaan pengeluaran. Maknanya pengeluaran tak mampu nak capai titik E. Baik. Bagaimana dengan A, B dan C? Especially A. So soalan dia tanya, apakah yang ditunjukkan oleh A? A di sini. Adakah lebih banyak input digunakan untuk menghasilkan barang X ataupun lebih banyak input digunakan untuk menghasilkan barang Y? Ataupun semua input dalam ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang X ataupun semua input dalam ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang Y. Yang mana satu? Yang mana satu? Adakah A, B, C atau D? Cuba berikan jawapan. Tak ada. Tak ada yang jawab. Pening. Kairina. No. Edina Sofia. Yes. Yes. Okay. Faham tak sebenarnya apa yang berlaku di A? Okay. Baik, yang di A sebenarnya, okay, kat sini ada dekat barang Y. Yeah, maknanya kat sini, titik A kat sini, dia ada dekat barang Y. Maknanya barang Y banyak. So, barang Y kat situ, let's say lah, kita tulis kat situ, let's say barang A kat sini, okay, dekat A tu barang Y tu adalah 100 unit. Tapi oleh kerana dia berada di garisan itu, okay, bagaimana dengan barang X? Barang X kat mana? Dekat sini kan? Berapa barang X? Berapa barang X? Berapa barang X? Barang X ni ialah kosong. Barang X sebenarnya ialah kosong. Kalau di A, okey, iaitu kalau di A ni, bukan. Kalau di A, okey, Y, let's say lah, Y adalah 100 dan X. Dan X berapa? X ialah kosong. X adalah kosong. Kalau yang di B ni, kita boleh kata, contohlah, katakanlah B tu, Y itu, okey, mungkinlah Y itu adalah 60. Manakala X itu mungkin sebenarnya adalah 40.
Okay? Sebab dia hampir-hampir sama macam seimbang lah macam tu kan. Kalau yang C ni, maknanya apa? Dekat C, Y dia berapa? Y dia adalah kosong. Dan X dia adalah let's say lah 100. Okay. Sekarang daripada amount tu, korang boleh faham tak? Korang nampak tak apa yang cikgu cuba bagi tahu? Apa yang ada di A, apa yang ada di B, apa yang ada di C. Jadi faham eh? So bermakna di C ini, okay, banyak barang X tapi barang Y tak ada. Kalau di A, banyak barang Y, barang X tak ada. Jadi di sini, kalau kita lihat bila dekat A, barang X kosong, bermakna apa? Bukan lebih banyak input digunakan untuk menghasilkan barang Y, tetapi semua input dalam ekonomi digunakan untuk menghasilkan barang Y. Kenapa semua input cikgu? Sebab tengoklah X tu kosong. Tak ada. Kosong. Melainkan kalau macam ni. Kalau macam B ni kan. Okay, Y 60, X 40. Maknanya lebih banyak input digunakan untuk menghasilkan barang Y. Itu beza antara perkataan lebih banyak input dengan semua input. Tak, korang faham tak faham ni? Kan cikgu beria-ia cerita-cerita kan, korang pun macam benda ni. Faham eh? So Danny kata faham. Nash, Aisyah, daripada tadi dia macam ni, aku pula yang risau. Okay, baik. Boleh faham? Kalau boleh faham, cikgu proceed soalan terus seterusnya eh. Okay, baik. Okay, so kita pergi kepada soalan 33. Okay, bagi keluk kemungkinan pengeluaran, macam tadi juga, keluk kemungkinan pengeluaran yang mengalami kos lepas yang meningkat, maka pertambahan satu unit barang modal akan menyebabkan. Okay, of course lah, bila tambah satu unit barang, maka akan menyebabkan pengurangan kan? Tapi pengurangan yang mana satu? Adakah pengurangan yang sama bagi barang pengguna atau pengurangan yang sama yang semakin kecil bagi barang pengguna atau pengurangan yang semakin besar bagi barang pengguna? Okay. So fahami soalan dia. Bagi keluk kemungkinan pengeluaran yang mengalami kos lepas meningkat. Okay, kos lepas meningkat. Pertambahan unit barang modal akan menyebabkan akan menyebabkan pengurangan, tapi pengurangan yang mana satu? Yang sama bagi barang pengguna atau pengurangan yang semakin kecil? Okey, kalau tak jelas kita akan buat begini. Okey, dia akan buat begini. Okey, so kita tahu bahawa keluk kemungkinan pengeluaran dia begini. Okey. Baik. So bagi keluk kemungkinan pengeluaran yang mengalami kos lepas meningkat. Macam mana tu cikgu? Okey, dia macam ni. Let's say mula-mula di sini, iaitu A. Okey. So kita tahu barang sini katakan barang X dan sini barang Y. Okey. Di sini ada barang X dan juga barang Y kat sini. So kalau kita tengok barang Y tu, let's say lah barang Y ni. Baik. Katakanlah di sini, okey, kita kos lepas yang meningkat, maknanya kita tambahkan barang Y ke sini. So bila tambah barang Y ke sini, so this area barang X akan bertambah kos lepasnya. Kita terpaksa lepaskan X lebih banyak sebab nak dapatkan banyak Y, betul? Maknanya pertambahan satu unit barang modal. Okey, barang modal maknanya barang yang dikeluarkan itu akan menyebabkan pengurangan yang semakin kecil ke yang semakin besar? Bagi barang pengguna. So dia semakin apa? Kamu nampak saiz dia, dia semakin apa? Semakin besar bagi barang pengguna.
Okey, barang barang modal dengan barang tumbuh dan nilai, maknanya apa tahu? Maknanya X dengan Y. Okey, X dengan Y. So barang X tu, okey, barang modal, barang Y itu ialah barang pengguna. Ah, jadi itu yang menyebabkan pengurangan dia semakin besar bagi barang pengguna. Tapi sebenarnya soalan ini, kalau kita lihat balik, soalan ini jarang keluar. Okey, jarang keluar. Yang ini baru first time cikgu jumpa. Okey, soalan yang ini. Tetapi soalan lain ni selalu jumpa. Soalan yang ini jarang-jarang jumpa sebab ia banyak menekankan kepada konsep. Ya, yeah, konsep. But don't worry. Okey, yang penting kamu dah faham tentang konsep apa keluk kemungkinan pengeluaran. Okey. Baik, 34. Okey, raja di bawah menunjukkan peralihan keluk kemungkinan pengeluaran sebuah negara yang menghasilkan barang perkilangan dan barang pertanian. Okey, nampak tak? Okey, barang pertanian dan juga barang perkilangan. Okey. So, antara yang berikut, yang manakah menerangkan peralihan keluk kemungkinan pengeluaran daripada PQ pergi kepada PR. Okey. Kenapa agaknya? Okey. Menerangkan peralihan keluk kemungkinan pengeluaran daripada PQ kepada PR. Okey. Okey, D iaitu berlaku peningkatan teknologi. Okey. Ada yang kata D eh. Baik, sebenarnya begini. Yang ini nampak tak, barang pertanian, okey, dia tak berubah. Okey, dekat P. Tapi barang perkilangan yang bertambah. Daripada Q, dia bertambah pergi ke R. Kenapa barang perkilangan semakin bertambah? Kerana kalau barang perkilangan tu makin bertambah, maknanya ianya adalah kerana apa? Kerana peningkatan teknologi. Harus diingat, okey, teknologi banyak dikaitkan dengan barang perkilangan. Manakala barang pertanian kurang menggunakan teknologi. Boleh faham? Sebab itu jawapannya adalah D. Berlaku peningkatan teknologi menyebabkan dia beralih daripada PQ pergi kepada PR. Ya, betul Khairina. Yang lain macam dah blur-blur dah ni. Cikgu tahu yang lain-lain ni semua dah blur dah ni. Alamak. Okey, boleh faham ke? Boleh eh? Okey. Boleh eh. Baik, bagus. Okey. So, ini soalan 34 dan soalan 35. Ini soalan yang favorite-favorite keluarlah. Ini soalan yang memang kerap keluar. Contohnya 35. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran kerusi dan meja oleh sebuah firma. Ini kombinasi output. Okey. Kalau lihat di sini, kalau kerusi kosong, maka meja yang dikeluarkan adalah sebanyak 60 unit. Tapi semakin bertambah kombinasi output tu, maknanya bertambah daripada W pergi ke X, maka okey, kerusi akan ditambah 3 dan meja akan berkurang. Kemudian Y bertambah, kerusi bertambah, meja pun lagi kurang. Dan apabila Z, kerusi bertambah, meja pun langsung kosong. So, soalan dia, berapakah kos lepas bagi satu unit kerusi jika kombinasi output berubah daripada X ke Y? Maknanya daripada mana? Daripada X ke Y. So, berapakah kos lepas bagi satu unit kerusi? So, cara dia bagaimana? Okey. Baik, untuk bertambah satu unit kerusi, kamu tengok X ke Y, berapa kerusi kat sini? Okey, 6 tolak 3 lah. Bermakna ditambahkan berapa? 3 unit kerusi. Okey, so maknanya bila bertambah 3 unit kerusi, maka berapakah pengurangan meja? So 54 tolak 33. Maknanya 54 tolak 33, jadi dia pengurangan dia sebanyak 21 unit. 21 unit meja. Jadi soalan dia tanya,
berapakah kos lepas bagi satu unit kerusi? Maknanya di sini, kamu kena buat apa? 21 tadi dibahagikan dengan 3. So, jawapannya berapa? Jawapannya berapa? Jawapannya adalah 7. So jadi 7 unit meja. Meja. Itulah dia. Nampak tak? Soalan dia pusing-pusing macam ni lah. Soalan dia pusing-pusing. Okay, dia pusing-pusingkan dia. Baik. Ini kos lepas bagi satu unit kerusi. Jangan korang okay, bagi je 21 unit. Nampak tak kat sini? Kadang-kadang pelajar terus bila tengok kan, oh dia kira-kira, oh jawapannya kalau ini berkurang X ke Y, so bermakna 54 tolak 33, oh 21 unit. So kebetulan kat sini ada 21 unit meja, terus dia akan biasanya akan tanda kat C. Padahal dia lupa berapakah kos lepas bagi satu unit. Maknanya kena bagi dulu. So jawapannya bukan C, jawapannya adalah A. 7 unit meja. That's why okay, perlu untuk berhati-hati bila jawab soalan. Baca soalan betul-betul. Baik. 36. Okay, jadual di bawah menunjukkan kemungkinan pengeluaran ekonomi negara A yang menghasilkan barang pertanian dan barang perkilangan. So banyak kombinasi dia dekat sini. Okay. Berapakah kos lepas untuk mengeluarkan 20 unit barang pertanian? Okay. So kalau 20 unit barang pertanian, apa yang kamu kena buat mula-mula? Tengok dekat barang pertanian. Kemudian kamu tengok mana 20 unit. Ini dia. Okay. So kalau nak keluarkan 20 unit barang pertanian, okay, berapakah kos lepasnya? Iaitu iaitu kamu kena tengok. Okay, untuk keluarkan barang pertanian, so barang perkilangan daripada 35 unit menjadi 25 unit. So berapakah kos yang terpaksa dilepaskan? Berapa kos yang terpaksa dilepaskan kat sini? Okey. Ya, betul Khairina. Okey. Elina Sofia, Daniel, Nash. Aisyah, betul. Okey. Tahu tak berapa? Berapa yang terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 20 unit barang pertanian tu? Nash. Elina Sofia. Berapa? Betul. Baik, bagus. Jawapannya adalah A, iaitu 10 unit barang perkilangan. Sebab 35 tolak 25. So, 10 unit barang perkilangan. Bagus. Baik. 37. Okey, dalam gambar rajah di bawah, AB ialah keluk kemungkinan pengeluaran. Pertambahan satu unit barang perkilangan akan menyebabkan pengurangan pengurangan pengeluaran yang sama bagi barang pertanian. Okey. Baik. So kita tengok begini je. Okey. Keluk ni, okey, kalau barang perkilangan kat sini, okey, barang pertanian dekat sini. Tapi kalau barang perkilangan dekat sini, barang pertanian dekat dekat sini. So bermakna kamu tengok saiz dia. Pertambahan satu unit barang perkilangan, maknanya mana yang lebih besar? Okey, barang perkilangan ke barang pertanian yang lebih besar? Mana satu? Dia punya saiz tu. Barang perkilangan ke yang lebih besar atau barang pertanian yang lebih besar? Barang pertanian. Betul, barang pertanian yang lebih besar. Maksudnya di sini, bila barang pertanian dia lebih besar, okey, kalau kita lihat maksudnya pertambahan satu unit, okey, barang perkilangan, tambah je satu unit barang perkilangan, maka akan menyebabkan pengurangan pengurangan pengeluaran yang semakin besar bagi barang
barang pertanian. So jawapannya adalah D. Ah, nampak tak? Ah, kenapa macam tu cikgu? Sebab ah dia punya keluk dia mendata. Kamu tahu kan kalau keluk mendata ni maknanya perubahan yang sedikit akan menyebabkan perubahan kuantiti yang besar. Jadi perubahan pada barang perkilangan yang sedikit akan menyebabkan perubahan barang pertanian yang lebih besar. Ah, jadi itu konsep tentang keluk sebenarnya, konsep tentang keluk. Ah, so 37 jawapannya adalah D. Baik. 38. Antara yang berikut, yang manakah diandaikan tetap? Ah, kan cikgu ada beritahu tadi kan? Okey, mesti diandaikan tetap apabila melukis suatu keluk kemungkinan pengeluaran. Kalau nak lukis keluk kemungkinan pengeluaran, mesti ada beberapa benda yang kamu kena tetapkan. Kena andaikan ianya tetap. Okey, yang mana satu? Ah, okey. Adakah tingkat harga umum dalam negara tersebut? Atau jumlah import dan export? Ataupun tingkat upah buruh? Ataupun jumlah faktor pengeluaran yang digunakan? Ah, yang mana satu? Ah, yang mana satu? Okey. Yang pastinya, okey, jumlah import dan ekspor ni tak ada kaitan. Ah, okey. Tingkat upah buruh pun tak ada kaitan sebenarnya. Okey. Dan okey, yang diandaikan tetap ialah ya, jawapannya adalah D. Jumlah faktor pengeluaran yang digunakan mestilah diandaikan tetap. Ah, okey. Jumlah faktor pengeluaran yang digunakan mestilah diandaikan tetap. Kalau dia tak tetap, maka keluk tu tak jadi. Keluk kemungkinan pengeluaran itu tidak akan jadi keluk kemungkinan lah. Ah, okey. So, yang lain-lain tak ada kena-mengena. Harga pun tak ada kena-mengena, upah pun tak ada kena-mengena. Dan 39. Keluk kemungkinan pengeluaran dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi. Okey, iaitu masalah asas ekonomi untuk apa? Untuk apa yang hendak dikeluarkan, betul? Macam mana nak tahu cikgu? Okey. Kan kita buat macam ni kan. Okey, iaitu barang X dan barang Y. Okey, iaitu barang pertanian dan juga barang pengeluaran contohnya, ataupun barang modal ataupun barang pengguna ke kan. So daripada sini, okey, bila kita tengok mana yang lebih cekap, maka bila kita tengok garisan keluk tu kita dah tahu bahawa oh, okey, kalau macam ni, let's say lah keluk tu berada di sini ya. Kita kata oh, lebih pada Y, maknanya kita dah tahu apa yang hendak dikeluarkan, iaitu barang Y. Dan kita dah tahu berapa unit yang boleh kita keluarkan, iaitu berapa yang hendak dikeluarkan. So jawapannya adalah C, 2 dan 3. Setuju tak? Dengan keluk kemungkinan pengeluaran itu, kita dah tahu apa yang hendak dikeluarkan. Barang X ke barang Y? Oh, barang Y. Dan berapa yang hendak dikeluarkan? Kita boleh tengok kat garisan tu. Oh, garisan ini menyatakan banyak ini yang kena keluarkan. So, okay, keluk kemungkinan pengeluaran telah menyelesaikan masalah asas ekonomi. Apa yang hendak dikeluarkan dan berapa yang hendak dikeluarkan. Okay. Dan soalan 40. Okay. Dalam gambar rajah di bawah, PQ ialah kemungkinan, ialah keluk kemungkinan pengeluaran. Okay. PQ iaitu barang perkilangan dan barang pertanian. So kita lihat pengeluaran di titik R dapat dicapai. Okay. Kita tahu R ni maknanya ketidakupayaan ekonomi, ketidakupayaan pengeluaran. Tapi pengeluaran di titik R dapat dicapai jika berlaku pertambahan apa? Adakah pertambahan harga bahan api? Atau pertambahan pusat latihan kemahiran? Atau pertambahan tempoh masa rehat pekerja? Ataupun pertambahan bayaran levy pekerja asing? Yang mana satu? Yang mana satu? Yang mana satu? Adakah A, B, C ataupun D? Yang mana satu?
kalau kita nak capai ke titik R, macam ni kan, kita mesti ada pekerja, betul? Mesti ada buruh. So, harga bahan api, okay, tak ada kaitan. Tempoh masa rehat pekerja tak ada kaitan. So, tinggal sama ada B ataupun D. Yang mana satu? Okay. Baik, kalau ada yang kata D, okay, mungkin kamu tak faham dia punya soalan. Sebab, okay, dia kata berlaku pertambahan. Pertambahan bayaran levy pekerja asing. Kamu tahu levy tu apa? Levy tu ialah cukai. Cukai untuk membawa masuk pekerja asing. Kalau kamu kena bayar tambahan, okay, kena tambah pembayaran bagi cukai pekerja asing, agak-agaknya kamu nak bawa masuk lagi tak pekerja asing? tak, sebab itu jawapannya bukan D. Jawapannya adalah B. Macam mana pusat latihan kemahiran ni? Maknanya bila bertambah pusat latihan kemahiran, maka makin bertambahlah bilangan pekerja yang mahir. So, bila bertambah bilangan pekerja yang mahir, maka titik R itu boleh dicapai. Kerana ramai pekerja-pekerja yang telah dilahirkan daripada pusat latihan kemahiran yang bertambah itu. Nampak tak, Daniel? Okay. Nampak tak yang lain-lain, Aisyah? Okay, Irina Sofia? Nampak ya? Jadi, so itulah dia tentang okay, keluk kemungkinan pengeluaran ni. R ni memang boleh dicapai kalau pekerja banyak. Macam mana nak pekerja banyak? Sudah tentulah pekerja-pekerja itu sudah mahir. Okay, kat mana mahirnya dapat kemahiran itu? Di pusat latihan kemahiran. Okay, jadi untuk soalan 40, jawapannya adalah B. Okay, baik. So, ada sebarang soalan nak tanya tentang berkaitan dengan perkara